Berarti Mas Mario ngirim bunga ini untuk balas pengakuan aku kemarin. Penyembuhan, kepolosan. Arti bunga lavender itu melambangkan kedamaian. Berarti Mas Mario ngirim bunga ini untuk balas pengakuan aku kemarin. Bisa juga berupa pengabdian dan ketenangan hati. Apa yang kamu harapin dari dia, sayang? Aku gak peduli apapun itu. Yang artinya Mas Mario juga pasti punya rasa sama aku. Aku bisa ngerasain kalau Mas Mario lagi jaga jarak sama aku. Kamu jangan lagi berani-berani mendekati Amara. Papa larang keras. Itu aku gak rela dia bahagia. Sekarang kita harus fokus sama urusan Amara dan Raya. Kamu... Sebenarnya aku bikin salah apa sih? Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tertawan Hati pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 hari ini. Dan kita berharap semoga saja semuanya akan segera membaik dan semoga saja Mario dan juga Alia akan segera bersatu kembali. Ya, kita geram banget ya kalau kejahatan selalu menang dan harapan kita semoga saja kejahatan Mama Rina akan segera terbongkar. Dan harapan Mimin semoga aja kalian stay tune terusnya dan setia terus nonton Tertawan Hati. Dan sepertinya hari ini bakalan semakin seru, jadi kalian harus stay tune terus di SCTV. Simak kelanjutan Tertawan Hati hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Jupa. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan pokoknya buat kalian semuanya, terima kasih ya yang udah selalu setia bersama Gugu Jupa. Jangan lupa ya nanti malam stay tune terus bersama SCTV. Terima kasih.